Untuk logbooknya sendiri itu namanya siapa, Om? Ini Kalingga. Kalingga. Ya. Si Kalingga kan punya ciri khas khusus ya. Iya. Dia ngekeknya tampil malah. Iya. Malah di muter. Malah muter-muter. Jenengan sendiri, Om. Pertama kali dapat Kalingga ini dari ini mana? Ini pertama kali dari kota sebelah. Dari kota sebelah. Gitu. Burung ini jenengan tahu pertamanya dia udah jadi atau mang istilahnya udah ada karakter bahan? Ini dulu dapatnya itu masih bahan. Masih bahan. Berarti masih single. Iya. Jenengan sendiri tertarik pertama kali sama si Kalingga ini dari mananya? Kalau dia itu ada feeling sih, Mas. Kalau ketertarikannya itu mungkin karena apa ya? Waktu itu gayanya mewah sih. Kepalanya itu. Untuk bahan berarti harganya belum mahal banget, nggih. Sekian-sekian lah. Oh, yo paling yo mungkin nominalnya udah lumayan, tapi kan beda sama yang udah jadi, udah jalan lapangan. Membutuhkan proses berapa bulan atau berapa lama dari bahan sampai bisa jalan kegantangan? Sama Mas aja ini. Kalau untuk burung ini hampir kurang lebih 5 bulan lah. 5 bulan. Ya. Proses penggacoran sampai jadi itu. Kalau untuk penggacoran ya sekitar 3 bulan untuk jalan lapangan sendiri yang lama ya. Karena masih burung, tergantung burung bahan. Gitu loh. Kalau untuk karakter sendiri burungnya udah enak. Cuma kalau dulu di lapang belum mau jalan. Tapi kalau baru turun bedok, burung baru mau. Berarti istilahnya di lapangan itu dia di pedok sudah mulai bocor-bocornya ya. Tapi di atas belum mau. Ya, seperti itu. Kadang di des, kadang juga nggak bunyi. Jadi dulu itu dapatnya single atau udah ada pasangannya? Kalau dulu burung ini masih single, Mas. Masih single. Cuma kalau untuk ngekeknya burung udah keluar karakter gitu. Kadang kepala udah diputer-puter udah enak. Cuma kalau untuk dobelannya masih lama. Kadang masih sekitar 15 detik, 10 detik baru berangkat. Nah, dari proses single ya, Mas. Single sampai rajin dobelan. Itu yang dilakukan jenengan itu apa, Mas? Nyampe dia mau rajin dobelannya keluar. Ya paling seperti rawatan-rawatan lainnya ya, Mas ya. Paling mandi pagi, jemur sebentar, angin-angin udah. Tapi kalau untuk di sini Kalingga dulu waktu single saya rondong. Oh, di berarti istilahnya perawatannya kayak Lovet Factor itu. Iya, betul sekali. Gitu. Saya seperti Lovet Factor untuk merawat Kalingga. Setelah itu perkembangan hari udah semakin bocor nggak aturan, saya kasih pasangan. Saya kasih pasangan ganti 2 kali baru udah enak mau ngawin. Saya coba lapang juga masih kadang di des ya, masih nyari-nyari itu tadi ya, juga sampai bawah baru mau bocor. Belum langsung mau klik kunci. Kalau biasanya kan banyak juga teman-teman yang perawatannya itu jemurnya dia harus kencang. Untuk Kalingga sendiri? Untuk Kalingga sendiri penjemuran maksimal setengah jam lah, Mas. Setengah jam. Ya, setengah berarti jam burung udah agak-agak nyaman. Kalau menurut saya karakternya dia kalau terkena panas terlalu gede enggak nyaman. Berarti kalau enggak nyaman langsung diambil ya, gitu ya. Paling saya nginangin udah nanti saya rekam. Berarti istilahnya karakter cara penjemurannya jenengan seperti itu ya, Om? Iya, iya. Kalau memang burung masih nyaman ya mungkin dibiarkan dulu ya. Tapi kalau istilahnya usil ya, ya udah enggak nyaman. Udah bocor tapi setelah itu udah enggak nyaman, mulai udah dan mereka turun ya udah saya nginangin paling. Berarti istilahnya burung ini birahinya enggak suka yang tinggi banget. Ya kalau ya benar, Mas. Kalau burung ini saya lihat dari karakternya ya, untuk mandinya aja kalau si Kalingga ini kalau malam aja saya mandi seperti burung vektor sudah. Seperti itu ini. Ya. Saya coba 3 kali burung, coba antara mandi sama enggak mandi. Saya mandi burung untuk persesesi enak. Tapi kalau enggak
banyak gimana ya, durasi nggak keluar, burungnya cedanya juga nggak rapat. Untuk pakan sendiri jenengan pakai kenceng atau polos? Udah milet polos. Waktu penggacoran saya pakai kenceng. Pakan kenceng. Iya. Penggacoran. Tapi kalau setelah sekarang udah pakai milet putih. Pakan pakai kiloan itu setelah dia dapat pasangan? Iya. Setelah dapat pasangan, ya sekitar satu bulan saya masih saya pakan kenceng, tapi kok kalau saya ganteng sih guys terus. Masih kenceng ya udah sama teman suruh nurunin akan sama F-nya suruh ganti. Saya kasih timun ya udah itu kawin kiloan saya ganteng udah mulai nyaman satu kali dua kali ya udah sampai sekarang. Terus ini masalah pasangan tadi sampai berapa kali? Dua kali. Ya. Yang pertama itu nggak mau kawin atau gimana? Yang pertama gini mas, burung sebenarnya klik sih, cuma betinanya itu untuk birahinya gimana ya? Kalau untuk denger lovebird lain sering hajar jantannya itu, kalah. Ya, jantannya kalah. Udah saya lepas lagi. Sebenarnya burungnya kalau istilahnya Jawa lenjeh, udah cepet bebek. Setelah itu saya ganti lagi pasang ini dapat yang biru mobile ini udah. Alhamdulillah klik. Sekarang untuk kawinnya kali enggak satu hari 8 kali kuat. 8 kali iya. Kuat. Ini kan biasanya kalau pemain lovebird kan menghindari lovebird yang istilahnya mangap ya. Soalnya kan katanya entah itu nanti lipsing, entah itu apa. Untuk jenengan sendiri itu ada ketakutan di situ enggak? Ya saya sebagai pemain lovebird pastinya ada lah mas ya. Untuk mengatasinya? Rumor-rumor yang beredar ya. Paling kalau saya birahinya selalu saya dropkan gitu aja untuk gitu. Mengantisipasi burung itu agar tidak selalu ngegrip naik nanti takutnya cuma show aja. Untuk hariannya jagung apa tuh? Timun. Kalingga no jagung. Ya. Berarti timun ya. Timun hampir harian. Paling kalau nanti hamil satu saya kasih bayar. Tenaganya biar kembali atau gimana tuh? Iya. Kalau bayam ya seperti Popeye lah mas. Pasti kuat gitu. Ini dijenengan sudah berapa lama berarti? Kalingga sendiri udah 8 bulan ya kak ya? 8 bulan. Sudah pernah punya anak? Kemarin nelur 2. Iya. Nelur 2. Ini dititipin lah. Kalau telur dari dulu dititipin. Oh pasti gitu ya? Tapi jarang yang hidup mas. Pasti. Oh gitu. Satu orang, 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 satu
otomatis lah wani tekan ngaku tak tak ya biasa ini lah ini dari apa ngopo aku sangat langsung orang mau Thank you.